Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada servisan printer Epson L3210. Kasusnya kertas macet ya. Kertas macet seperti itu ya. Lucet seperti itu. Nyangkut ya. Terus di monitor muncul peringatan kertas macet atau paper jam. Ya. Ini lampu indikator kedip-kedip, lampu kertas kedip-kedip. Oke. Bagaimana cara mengatasinya? Ini langsung dimatikan aja karena itu nyangkut parah. Ya, ini nyangkut parah kertasnya nyantol di sini. Nah, tuh langsung dimatikan, cabut kabel listriknya aja. Takutnya nanti kalau dihidupkan hirta gerak sini kena kertas lagi. Kita cabut. Catatan ya, jangan ditarik dari sini ya kertasnya. Lebih aman buka aja ini. Buka, ini ada skrup. Ini ada skrup juga, buka. Ini ada penguncinya, ya, ada penguncinya. Buka ini aja cukup ya. Nah, ini ambil kertasnya, tarik. Terus ini pelan-pelan, pelan-pelan ya. Ini nyangkutnya gini. Nah, untuk kasus nyangkut seperti ini, pasti di sini ada sesuatu yang benda asing yang nyangkut di sini. Kita lihat. Nah, itu ada benda yang nyangkut di sini. Nah, ini ada sobekan kertas yang nyangkut di sini. Nah, ini sobekan kertas ini. Sama ada sobekan lain enggak? Selain ada benda asing yang ada di sini yang menghalangi jalur kertas, biasanya di belakang sini juga sering terjadi ada benda masuk di belakang sini. Lihat jalur kertasnya itu, ada benda yang jatuh ke situ. Oke, ini sudah diambil bendanya. Sekarang kita coba, jangan lupa di skrup ya. Kita coba tes apakah penyebabnya benar sobekan kertas ini yang bikin kertas nyangkut. Oke. Tunggu, terus kita tes ya. Ini masih proses kalibrasi. Tunggu ya. Ini proses mematikan tidak benar. Kita matikan. Ya. Kalau habis nyangkut biasanya error seperti ini. Jadi kita matikan printernya biar dia proses shutdown, matikan dengan sempurna. Kita hidupkan. Setelah kita matikan, kita hidupkan lagi.
tadi sempat nggak kerekam kayaknya ya. Nah, kita ulang aja. Ya, kita matikan, kita hidupkan. Biasanya seperti itu. Ya, jadi kalau printer Epson sekarang, kalau proses mematikannya tidak sempurna, dia akan terbaca error. Oke, sudah tidak kedip-kedip. Sekarang kita coba buat print, apakah masih nyangkut kertasnya. Sudah bisa ya, sudah bisa. Kita cek nozzle sekalian, kondisi headnya kita lihat. Printernya masih baru kayaknya, baru dipakai 6.000, nozzle-nya masih bagus. Jadi caranya seperti itu, cara mengatasi kertas nyangkut pada printer Epson L3210. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.